adalah video yang terakhir yang panjang-panjang macam ini. Oke, apapun, saya mengucapkan terima kasih kepada semua-semua yang terlibat, kan? Perjuangan kita milik kita semua lah, orang bilang Sabah jadi milik kita. Jadi apapun, tahniah kepada semua pejuang-pejuang yang berjuang dari tahun lalu dan yang baru masuk, kemudian kepada wira-wira yang ikut masa kita buat diplomasi depan itu pintu pagar. Tahniah, orang bilang kita punya perjuangan tidak selesai selepas hari ini. Kita cuma mempertahankan, lawan tetap lawan. Dan, walaupun sebenarnya saya tidak pandai berucap lah. Okay. Kali ini sekali saya mau berucap sama kamu semua, kepada semua pengundi-pengundi dan yang mengundi Parti Warisan Sabah dan para pendukung wirawirawati semua, terima kasih karena memberikan komitmen yang cukup padu sehingga kita mampu menawan kembali Sabah. Sabah milik kita. Teruskan melihat video ini. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. Support. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy kan? Awak. Sekarang berada di Kota Kinabalu. Sekarang kendaraan-kendaraan VIP sudah pun melimpas sebentar tadi, jadi kita akan bergerak ke kawasan pintu masuk. Thank you.
Ini jalan-jalan.
kamu gambar gambar. Aku siapa bagi gambaran deh. Dari sini sih ya. Ada gambar. Oke semua, inilah kawan-kawan seperjuangan daripada N27 Lemadan. Apalagi kayaknya aja ya. Perhatian diminta Datu Fadli pengurusi penganjur lah untuk pengurusi penganjur kehimpunan aman gerakan gabungan NGO warisan pusat untuk datang ke pentas Mastaka. Terima kasih. Oke, sedia. Kami rakyat Sabah mengucapkan tahniah kepada Dato' Sri Shafi Abdal kerana telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Yeah.
saya minta mohon semua penyokong beri laluan kepada istana menjalankan program upacara pengangkat sumpah. Ya, tadi saya minta mohon kepada semua memberikan satu penghormatan kepada yang berbunyi bakal ketua menteri yang sedang menjalankan upacara yang bakal dilantik sebagai ketua menteri Sabah. Jadi saya berharap semua boleh bersabar dan tunggu. Oke, jadi teman-teman, kepada penolong diminta untuk berperhatian supaya jangan guna perkataan provokasi ya, tidak bisa beberapa pimpinan kawan ataupun pemimpin sebelum ini. Jadi kita kerjasama jangan yang berperhatian oleh pihak polis untuk diminta kita jangan berperhatian provokasi. Kita bilangan
Thank you.
Saya minta Anda yang patuh hati yang ada di luar sana, minta masuk ke dalam padang, kita duduk dahulu. Hah? Semua saya dengan sabar. Yeah.
Thank you.
di Padang, Astaga, dan sebab besok ya, besok ada majlis, yaitu majlis dia ya, yang akan jalankan Astaga pada esok pagi. Jadi kita tolong bersihkan ya, sampah-sampah semua. Jadi biar kita tunjukkan kita adalah rakyat untuk Sabah Baru.